Enggak sabar dari tadi Anda pengamanan. Itu anjing, Pak. Itu kan anjing peliharaan. Iya, tapi enggak boleh. Ada perdanya, saya Pak. Paham, ada perda. Ada perda. Oke, enggak paham. Cuma ibu juga jangan terlalu nyolot. Terlalu nyolot dong. Sebuah video viral beredar di media sosial memperlihatkan ibu-ibu cekcok dengan satpam di Swalayan Jumat tanggal 4 Maret 2022. Dia tak terima ada pengunjung yang membawa anjing masuk ke tempat perbelanjaan di daerah Pluit, Jakarta Utara. Sambil marah-marah, ia menjelaskan bahwa tak boleh seseorang bawa anjing masuk ke Swalayan. Namun si satpam berusaha menenangkan si ibu bahwa itu anjing peliharaan. Dari tadi Anda pengamanan, itu anjing, Pak. Itu kan anjing peliharaan. Iya, tapi nggak boleh. Ada perdanya, saya Pak. Saya paham, nah, ada perda. Ada perda, oke, saya paham. Mendengar penjelasan si satpam, sang ibu semakin marah. Ia menyebut masuknya anjing ke Swalayan telah melanggar aturan. Saat cekcok masih berlangsung, remaja yang membawa anjing itu pun keluar dari Swalayan. Sang ibu langsung menunjuk remaja itu hingga dapat perhatian dari semua pengunjung. Tidak boleh. Ini Swalayan berada di Pluit. Setelah itu, si ibu mengikuti remaja pembawa anjing keluar Swalayan. Ia terlihat menjelaskan sesuatu. Melihat kejadian ini, para warganet pun ramai-ramai mendukung aksi berani dari si ibu tersebut. Itulah tadi update video terbaru dari Transnesia. Jangan lupa pantengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Transnetik dan sampai jumpa.